Halo Sob, selamat hari ini. Sekarang gue ada di Samarinda kembali dan gue mau ketemu lagi sama Master Wong, istri Miwir, istri Merimpir. Kita tunggu dia lagi kemana, dia nggak tahu. Sudah ada Pak? Oh ada. Oke, kita tunggu. Sekarang bersama istri Miwir Wong, WONG. Ya, kita ini mau lihat ini jualannya nih, ini jualannya. Mobil nai. Nah, ini Mahindra ini tipenya apa, Om? Ini tipe pickup. Pickup ada namanya? Mahindra Scorpio Pickup. Scorpio Pickup tahun 2020, ya kan? Dia 4x4. 4x4. Terus ini depan suspensinya independen ya? Iya, independen. Kuat nih. Tapi ini kalau ngelihat dari hubnya depan ini dulu biasanya di garden-garden jeep-jeep Amerika yang terkenal kuat ini. Dulu ya, garden dana 4460 juga pakainya seperti ini nih. Ini terus kuat banget. Peleknya ini peleknya truk. Peleknya truk. Kelas truk, tebelannya gini, segini nih. Ini minimal 5 mili loh ini. Ya, untuk truk. Jadi gendeng. Dijamin kalau peleknya ini. Beda peleknya, sama pelek kalengnya. Wah, ini. Gendeng ini peleknya. Loh, itulah ketebalannya. Wah, sampai saya kayak gitu. Jadi dia emang buat berat di bawah biar lebih stabil ya? Iya, betul. Emang agak masuk biar bearingnya juga nggak gampang rusak. Ya, kalau orang nggak ngerti kenapa kok masuk gitu. Nah, ini bearingnya nggak gampang rusak. Pelek yang offsetnya kayak gini, dia masuk lebih ke dalam, itu kayak peleknya Unimog atau utility, Jeep utility itu gini semua, offsetnya minimal ke dalam semua karena memang buat kerja berat ya. Bearingnya awet. Ini kan masuk. Nah, makanya ini ya. Jaraknya lebih dekat. Jadi dia pelek dekat sama per ya. Dia enggak gini, enggak goyang-goyang gini mobilnya. Ya, yeah. Ini kan awet ini karena masuk. Betul. Jadi bebannya itu masuk di dalam as ini. Ya, jadi di tengah-tengah bebannya, nggak di luar. Kayak payung itu kan, kalau payung makin di ujung makin berat kan. Iya, betul. Tapi kalau dia makin ke dalam, makin ke arah gagangnya, itu enteng dia, lebih awet. Ini kapasitas buat bawa berapa ton ini? Kalau bawa ya di mana-mana, karena di Indonesia ditulisnya 1 ton, tapi customer kadang-kadang 3 ton setengah. Oh, 3 ton setengah. Nah, sekarang lihat aja ini apanya. Lebarannya kayak gini. Oh iya, lebar banget. Ini lebih lebar dari yang single cabin yang lain ya. Bed linernya ada, tapi ini enggak ada bener enggak apa-apa karena awak ininya tebel kuat. Kalau merek lain kan udah penyok semua, kalau ini tebel sekali. Tebel iya nih. Platnya sih bukan kaleng-kaleng ini. Plat. Tebel sekali. Nah, kalau dalamnya? Ayo. Dalamnya ini kayaknya mewah banget ini. Ini juga plastiknya agak jadi, lumayan pop. Jadi ini di setting dalamnya mewah karena saya alasannya itu habis capek kerja dengan kayak gini kan. Kondisinya kan akan mempengaruhi kita kan ya, konsentrasi ini nyetir apa kan nyetir, ya. Kemewahan dia. Dan masih bisa dimajuin ini joknya ya? Bisa. Wih. Ini normal nih, segini masih ada jaraknya lumayan di belakang nih, bisa buat istirahat. Ini kan ini terus ini. Oh iya, recliningnya masih jauh loh. Ini. Enak nih. 6 speed juga ya? 6 speed. Wah, gedeng ini 6 speed nih. 6 speed. Mm-mm. 6 walaupun speed. Ini nari, oh ini langsung. Sama dengan ini, Triton. Dengan Hilux. Hilux ya. Ini maju. Ini yang ada lockernya kan? Iya. Lockernya Eton ya kalau nggak salah, Eton ya. Mm-mm. Ini 4x4-nya dia model elektrik. Nih, ada airbag. Ada airbagnya. Wah ini kualitas bahannya juga. Bahannya keren. Dari kalau ini untuk sekelas pickup di Indonesia, ini paling mewah. AC mewah, Bluetooth segala macamnya lengkap di sini, ya kan? Bener-bener. AC-nya juga oke. Dan irit dia. Irit. Spare part-nya murah dan ready.
Oh, ada colokan USB juga ya di bawah ya? Iya, ada lengkap di sini. Wah, komplit ini. Dashboardnya juga lumayan ya. Coba dikontak dikit. Kelihatan nggak nih? Mantap. Nggak ada kuncinya? Ada. Oh, ada. Di sini ada start stopnya. Jadi kalau kita gitu? Diem, apa namanya? Kalau kita di jalan terus habis itu mobilnya berhenti, tek, mati sendiri. Nanti saat diinjak rem atau gas, hidup sendiri. Oh gitu? Nah itu ada start stopnya. Keren ya. Itu. Iya, iya. Wah, ini bagus. Diesel ya. Diesel berapa ini cc? 2.500 cc nya 2.500. Euro berapa? Kalau mesin sih kan Euro 3. Euro 3 ya? Euro 2. Tapi... cuma karena masuk Indonesia diwajibkan Euro 4. Jadi silinsernya itu aja. Oh. Tapi secara katalis gini katalis converternya ya. Oh ini iya. Nomor rangka ya. Iya. Dashboardnya keren juga nih untuk penahan panas nih ya. Untuk dijemur-jemur sih awet ya. Jadi dua lapis dia. Iya benar. Dua lapis. Ini lampunya. Wah, lampunya juga keren. Bisa diarahkan kemana-mana. Oh iya, bisa diputar-putar mobil aja nggak bisa? Iya. Ini bisa. Kalau pickup kan jarang ada ini. Ini ya untuk suara. Itu apa? Alarm ya biasanya. Iya pak. Wah, keren keren. Bahannya juga oke okay, dia. Gampang ya. Dicuci. Ya benar. Safety belt udah oke. Okay. Wah, mewah. Mesinnya piye, Bang? Mesin-mesin, ayo kita buka. Ini loh, piano bisa di-stel dari dalam. Ngukik, ngukik, ngukik. M-Hawk. Ah, ini udah pakai sokap mesin tuh. Wah, originalnya ya? Asli. Wih, keren juga. Aslinya. Mesinnya canggih tuh. Spare part injektor gampang servisnya, nggak kayak merek lain masih bongkar-bongkar. Ini injektor di atas. Di atas kita cabut 2.500.000 aja injektor ori. Original. Kalau masih nggak punya uang ya diperbaiki. Oh gitu. Iya dikalibrasi. Iya. Kan ada merek tertentu. Nggak bisa diapa-apa. Itu merek sebelah ini. Oh iya. Ford itu kan nggak bisa dikalibrasi deh. Oh gitu. Kebetulan saya pegang merek Ford jadi ya saya sebutin aja. Iya. Akinya juga Amaron. Ini udah ada ABS-nya lagi. Filternya murah meriah, 20.000 baru ganti filter. 20.000 ganti filter, iya. Wih, iya, gitu. Iya. Dari bukunya ada langsung itu segitu. Turbo ya, intercooler di atas turbo. Cukup gede nih intercoolernya. Kalau tenaga dibandingkan merek-merek sebelah, ini harganya murah, spare partnya murah. Tapi kelasnya di atas yang tipe tinggi. Oh iya. Sama merek sebelah. Lampunya juga udah keren, proyektor modelnya. Grillnya juga canggih. Turbo, selang turbonya udah heavy duty ini merah. Iya. Wah ini keren keren keren. Wah ya sisanya. Ini ya ada pelindung ya kan ya, jarang kan yang tipe ini ada. Pelindung panas ini. Kadang orang nggak memperhatikan ini pengaruhnya luar biasa ini. Iya. Wah mantep ya. Mantep. Video detailnya lihat di videonya Om JJ Logi ya. Ada yang sudah di review. Sama ada YouTuber satu lagi tuh. Siapa? Yang rame orangnya itu. Oh, yang WONG itu. Ya, oh iya. Ya itu. Sony. WONG. Istri melimpir. Dia ada yang ngetawain Sony. Itu orang itu ngetawain. Yang mana? Itu. Oh, yang itu. Iya. Mbak namanya siapa, Mbak? Mbak Nila. Wah ini, nah, ini juragan ini. Kita lagi grebek di Samarinda. Harga? Kalau harga aku nggak bisa nyebutin karena. Oh ya jangan ya nanti. Dunia. Orangnya biar duduk di sini. Oh iya. Kalau beli satu bisa ketemu sama sales sama apa, tapi yang spesial itu kalau dia beli lebih dari satu bisa ngopi bareng sama YouTuber yang paling rame cerewet. Iya. WONG itu ya. WONG Istimewir itu pokoknya. Ya, itu cari YouTuber. YouTuber paling kurang ngajar setan. Nah, itu emang itu. Emang gitu tuh. Orangnya emang gitu. Sombong, sok-sokan. Nah, itu YouTuber itu. Tapi kok laris? Enggak tahu. Zaman sekarang orang yang suka kontroversi katanya dia. Iya. Jadi dipanas-panasi. Iya. Oke, Bang. Matur nuwun.
Sampai ketemu lagi, semoga sukses jualannya. Amin. Jangan lupa komisi. Iya.